Bilangan harga kurangan keimanan juga takwaan diisikan di hati yang sehadap la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah syahadat siap rabbi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat Rianke dimanapun anda berada. Tentunya salam hormat dari pribadi saya kepada semua rekan-rekan semua yang berada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, serta di berbagai negara yang sudah masuk. Salam hormat dari pribadi saya untuk semuanya. Dan tentunya saya di sini akan ditemani oleh Kang Maul. Silakan Kang Maul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta saya di sini akan ditemani juga dari channel Ambiar ya. Ada Agunawan. Silakan, A. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sobat semua bisa di apa? Diikuti ya. Bisa diikuti, di-follow di apalah itulah bahasanya lah, sangat biasa sekali ya di Facebook itu di channel dari Ambiar ya, Ambiar ya. Mungkin AA bisa memperkenalkan dulu kepada sobat-sobat YouTube kami. Ya. Silakan AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat-sobat Rianke, kali ini spesial kolaborasi. Terima kasih banyak buat Kang Rianke dan tim sudah menerima kami dengan luar biasa gitu. Mungkin sedikit ini aja ya, nanti bantu di ini juga, bantu di share, di subscribe juga channelnya Kang Rianke sebanyak-banyaknya, dan juga tolong dibantu juga buat Ambiar Misteri Channel di Facebooknya. Iya, mantap sekali ya. Jadi sobat-sobat semua, kita di sini akan menguak misteri ya Kang Gunawan, karena beliau sungguh sangat luar biasa sekali dengan keilmuan beliau serta keilmuan dari Kang Mau juga. Makanya kita dari awal hingga akhir kita ditemani oleh ibu guru spiritual kita ya. Insya Allah kita akan merungkai kisah di rumah kosong ini ya, teman-teman semua. Kita masuk saja atau bagaimana, atau lebih mengetahui keren sekali ya. Mungkin ya kalau namanya boy mungkin ada sih di sini, mungkin betah ya sih. Betah di sini suka ada sosok apa, sosok wanita di sini, gerak-gerak sosok wanita berdiri namanya banyak mungkin gitu. Saya tahu bukan satu saya, tetangga orang lain, tetangga ini. Alhamdulillah ya, ini sangat luar biasa sekali pemirsa di rumah ya, sobat-sobat semua. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, nanti kita kesana. Kang Gunawan di sini merasakan ada tadi di sini daya tariknya ya. Iya. Habis itu insya Allah kita akan coba sama saya. Silakan Kang. Sama Kang Malo berdua di bagian ya. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, insya Allah saya akan mediasi. Tapi saya tidak akan mediasi sendiri, tidak akan lari sendiri, karena itu sangat capek sekali bagi saya ya. Mungkin teman-teman semua bisa melihat
reaksi ketika menarik sesuatu masuk ke dalam tubuh. Beda halnya ketika dimasukkan oleh orang lain begitu. Mungkin insya Allah berbeda kan ya? Iya. Mungkin berbeda ya. Ya. Ini takut saya tak acak nanti. Marahin aja woi kalau ngacak-ngacak. Ya, sering enggak? Ya. Aku tetap percaya ke Gustina.
Dan pasukun kapuran pada awak harus belum menghitungkan kemanfaat kemanari amat sudah ada beberapa kalau makna dia pintonan biasa masih pintonan ke masyarakat kalau positif pangintan gitu karena sebagai agul kupayung butuh kemurang gitu. Kersa nuntun widi abi naros panginten abi anu doib abi anu lemah pami di dia ya. Pami di dia salarsna ayah pernah ayah kejadian naon amat di dia abi anu doib kini kanu kepala wargi saya di dia cenah bos di dia ayah pernah ayah tu iya nama enggak amat kurang bapa pisan nobar tamina kejadian anu entos lami panginten nama gara-gara jaman manusia tingkah pola manusia terapi tim terperang hawatosna ama mohon atuh hawatosna anu jadi kabar berita di masyarakat ama kabar berita di masyarakat itu bahwa di tempat ini angker bahkan ayah beberapa jamaah anu sering tersesat itu karena ulah-ulah manu-manu gitu saya enak kumaha amat benar ya ayah pesan kanggo kami kanggo masyarakat anu tiasa disampaikan nanti amanah anu tiasa di dunia itu bahwa banyak kokolot di dia bahwa lana percaya dipakai kali paranti lah sejarah menyuruh itu dua weh tiba aku kali ini jadi maksud tali paranti itu yang nama mudah-mudahan biasa dia disebatkan apa lebih jenuh di kemarke kalau apa tali paranti itu yang nyamanya jadi tali paranti itu apa? Jadi Wiwitan. Ya, anu dimaksud tali paranti Sunda wiwitan atau napi anu kumaha teh amak? Anjeun sok ngarti paranti teh wiwitan. Disebut panginten ayat ya. Disebut ayat tawasul. Sarang jarah-jarah kumur sapertos kitu panginten anu. Pami di iya kan biasa nasok panggilan ayah sangat disabat angker sok seorang misalkan ayah wargi gitu di mana mana sok ayah disebutnya nyunyukuh gening gitu menjulurkan uki itu panteta gitu kan jenis iya jadi disebutkan tali paranti disebut tali paranti nyata orang tiasa oge kurang ngahadarohan tapi kaulah kacang tawasulan atau nawasulkan diri gitu nawasulkan diri kurang kepada aulia kepada anbiya kepada jalmi-jalmi soleh-solehin mudah-mudahan ku ayana karomah wasilahna tiasa ogenya kurang manfaat kebala raya pangitan gitu sama aku mau beri ya aku beri kaulah beri hati aku itu nama yang ditaraskan di seerna bangsa makhluk jin anu sering nampakkan diri sering ngaganggu apanya saya nah itu bisa nyilakakan ke bangsa manusia maja lemana lemana kekurangan keimanan juga ketakwaan diisikan di hati sehadap la ilah illallah asyhadu an la ilaha illallah syahadat siapa deh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kaulah kaulah
Allah atur nuhun sama orang tua katampi pisan ujangana amanah anak mugia sing janten manfaat kebelar ya amin atur nuhun. Assalamualaikum. La ilaha illallah Allah. Di pilar yang kemarin aduh kemarin sekali ini ukurannya mudah-mudahan ini jadi suatu manfaat atau misalnya ada informasi yang luar biasa sangat bermanfaat bagi bagi kita semua khususnya kami saya yang doib gitu kan Allah tadi seperti ya yang Om bisa sampaikan tadi ya jadi zaman sekarang itu jadi nilai-nilai agama itu berkurang ya. Jadi zamannya sekarang itu zamannya milenial ya kan. Jadi nilai-nilai agama yang seharusnya tidak boleh dihilangkan itu menjadi hilang. Jadi sebabnya tiap-tiap tempat yang ada di sini itu terjadilah sesuatu karena kerusakan dari si penghuninya tersendiri itu. Mungkin ada tambahan tadi seperti yang disampaikan begitu guru kita ya. Mulia Allah salah satu syuhada salah satu benar-benar pejuang agama ya Allah luar biasa informasi yang sangat berharga yang sangat bermanfaat buat saya dan buat semua mudah-mudahan akhirnya dan jangan pernah tadi disebut tali paranti jangan pernah kita lepas dari kalau tali paranti disebut tali paranti agama dalam syariat Islam yeah. Seperti sholat yang kami sangat dianjurkan bertawasul gitu kan berzikir dan lain-lain seperti itu yeah. Udah ya sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua bedaan saya mas karena mungkin itu jarang masuk ya jadi berkurang sih lah ya. Iya luar biasa soalnya itu sesuatu sekali ya iya. Ilmunya ya kan saya tidak bisa bicara apa-apa karena saya tidak mengerti apa yang dibicarakan kita sudahi saja karena ini waktu sudah malam ya ayah ya kita berdiri saja yuk kita tutup. Mungkin kita semua saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sobat-sobat Triante kepada sobat-sobat dari tim Ambiar Misteri ini sangat luar biasa sekali dengan keilmuan beliau yang dipimpin oleh Agunawan ini suatu ada banyak hikmah juga yang kita ambil ya nanti insya Allah nanti saya akan melihat video yang barusan karena saya tidak mengerti yang dikatakan AA sama Kang Maul barusan itu yeah. Apa yang dikatakan tadi itu dan sebelum kita tutup
kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum kita berdoa, dari Bapak dulu Pak, perwakilan, apakah ada yang ingin dibicarakan Pak? Silakan Mangga Pak. Ada bejangan atau dari Bapak Mangga pesan-pesan atau pengen seperti apa? Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nikmat anu teu biasa kurang ditapakuran sareng anu kedah kurang disyukuran. Anu nikmat eta teh anu teu biasa dibaca ku ilmu matematika, malah tak akan terhitung dengan tulisan atau lisan. Malahan terhitungna teh urang teh ku seueurna syukur sareng tapakur. Janten dikerah sering napakuran baik tapakur dalam tulisan maupun dalam lisan. Upami anu kahiji nyaeta tapakur dina lisan, urang teh kedah nyeurkeun asma-asma Allah, nyaketkeun diri urang ka Allah, nyaeta supados urang biasa. Mana atuh tapakur teh, mana atuh nusyukur teh? Tah eta teh urang ieu dijantankeun urang ambil hikmahna dina riungan ieu teh, urang teh cing namih-namih kaimanan urang. Amin. Janten akidah urang teh ulah goyah, yang eta teh memang aya jin setan siluman anu di sadam sacakatan urang. Upami saur bahasa urang sunama kumaha? Sapertos sakulit bawang. Aya mung teu katingal kitu sapertos kumata lahiriah anu dengan gaduhan pengertian tanda bina disebutkan ilmu ya. Mudah-mudahan dina riungan ieu teh cing janten nami-nami akidah urang teh kayakinan urang ka Allah teh kedah yakin. Amin. Ulah asal-asalan dina lisan hukum mah kedah janten anu ilmu anu kira-kira manfaat kanggo urang sareng keturunan urang sadaya rupina mah. Rupina mah nya teh abi rupina mah teh saeura anu di kedah dibahas rupina da judul nama mungkin sadayana gitu saruningannya karena masalah akidah mah nyaeta kepercayaan tenan teh tapi nama eta mah mun janten upami bahasa ieu mah bahasa sekilas lah mun sakitu anu tiasa didukeun ku sungguhin wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak para nasihat anu bejanten urang sadaya. Kang Bawa selanjutnya, Mangga, Kang Iman, apakah ada yang ingin dikatakan, Kang Iman? Cukup. Cukup sekian. Dari Kang Maul? Cukup. Dari Aminawan, Mangga? Cukup. Ya, jadi teman-teman semua ini sangat luar biasa sekali di sesi malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Sebelum kita ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoakan demi sama Aminawan, Mangga? Sama Pak? Mangga. Ya, mohon izin. Mari kita berdoa, meskipun kita dibatasi dengan pegunungan, dengan lautan, dengan danau, atau hal apapun itu batasan kita, tapi dengan doa insya Allah kita pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan lillahi wa fini ma huwa yukafi mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sulthani. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma qina rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna wa zamilna bil afiyah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illallah fadidhu wakila. Rabbi ja'alni muqima sholati min dhiyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafir li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan dan rizki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ya kanamu ya sanestain siro tamu ya kanamu ya sanestain siro tamu ya kanamu ya sanestain.
Terima kasih kepada sobat-sobat semua yang mengikuti berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga doa kita semua. Amin. Amin. Kita tutup atau bagaimana? Kita ada cinta mata buat harian kek kebetulan mana? Jadi izin ke harian kek ini apa namanya? Ikat oleh-oleh dari Baduy. Ini ikat ini ikat segi empat ya, bukan ikat yang jadi. Jadi kita pakaikan, mudah-mudahan harian kek suka ya. Insyaallah. Ini ikat khas Baduy, Baduy luar dan Baduy dalam. Jadi kalau undang mah tapak kebonya gitu kan, di gambar. Jadi ikat Baduy. Jadi anu di anggona sarasan pami ikat beberapa rupi. Rupi nami ikat anu biasa bikin di anggo. Kos abi gin namina pare kos jengko. Oh, gitu mah. Gitu. Mungkin pami aya. Aya beberapa rupi gitu nya, aya rekaan buhun sama rekaan kemari gitu. Izin harian ke kumaha trena sekedap janten kemahanan sosialisasi OB nya kanggo ikut Sunda. Mohon. Jadi nganggona tiasa kami segi opat. Janten di bikin segi dulu. Dibuat segi tiga. Ya teman-teman semua mungkin bisa diperdekat ya tata cara lipat, membuat bendo ya, mungkin ya bahasa Sunda bendo ya. Sunda ya. Jadi diikatnya tuh seperti lipatan apa ya, orang Sunda membat nyamuk itu, malah lipatan membat nyamuk gitu. Jadi di zigzag, di bulak balik, di satu di sini lipat batik. Jadi supaya supaya rapi gitu kan, tuh, lipat lagi. Sebenarnya kalau orang-orang Baduy itu apa namanya, dia tuh sangat menghargai dengan namanya ikat kepala, karena menurut dia ikat kepala sama dengan mengikat hati nurani semesta gitu. Mudah-mudahan sudah mantap. Nah, mungkin yang dianggokan ayat dua rekaan mungkin sarang parekos jengkol, parekos nangka, sarang barang-barang semplak gitu. Nah teman-teman semua, itu kita ada dua tata cara lipat ya, namun kita satu aja gitu ya. Satu aja ya. Cuma satu nanti ada bisa di ini, bisa ada beberapa rekaan gitu ya. Jadi satu itu bisa ada beberapa rekaan dari pemakaian benda tersebut. Jadi nanti mungkin saya syuting ya atau membuat konten tidak akan memakai ini, tapi bisa gantian ya mungkin bisa, karena suatu ya, kehormatan sekali ya pribadi saya diberi Baya Cendramata dari Agunawan. Ya mohon maaf ya. Apunten disuwun, campuran benda alun pun satu. Dilipat langsung tadi ya. Nanti saya lihat videonya saja ya buat tata cara pemakaiannya. Tutorialnya ini nih. Sangat luar biasa sekali. Guys. Keren Ali ya. Ya. Kita di grafik. Cepat gitu lah. Cepat. Bentarnya. Dia sepertos songko atau lebih kopea gitu. Pamingi hapunten. Iya namina parekos jengkol ayanya. Parekos jengkol pamingi dibuka ieu hapunten para ulama. Kami dibuka ieuna janten seperti barang-barang semplak, barang-barang semplak eta. Apunten pami barang-barang semplak teh pami orang Sunda mah dianggona kanggo kajawaraan. Insyaallah Aryan ge sebagai jawara kanggo menebar manfaat dan kebaikan. Amin. Amin. Ini kajawaraannya barang-barang semplak. Biasa di tapping kita di shoot. Biasa jawar dapat tas jawar gitu. Kita kajawaraan. Nah, tadi pamit dilipat deh kalau kecil deh, jantan parekos jengkol atau terus yang tadi kita jawa. Keren ya saya pakai ini. Keren. Gagah. Tambah gagah. Waduh.
Subhanallah sekali ya. Terima kasih sekali ya dari Agunawan, jaga kalau Haruna Fasiron. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti, melipat gandakan apa yang telah diberikan cendera mata kepada saya ya. Amin. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarganya serta tim semuanya juga. Amin. Amin. Mangkat. Mangkat cekap pangitun sahabat Amiar. Kita closing sampai di sini. Alhamdulillah berkah, berkah sangat luar biasa bisa bersilaturahmi sama si Bapak, sama Ali, Aki dan tim juga yang lain. Satu seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jaga silaturahmi kita, jaga keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Cakram Pes.